Hai semuanya, assalamualaikum. Kali ini aku lagi mau ngelanjutin video game cacing aku yang kemarin ya. Kemarin kan baru aku bikin part 1 tuh, yang OTW 5 juta, skornya 5 juta ya. Dan sekarang ini langsung aja aku ke skor 4 jutaan lebih ya, 4 juta 400 lebih, biar gak terlalu kelamaan. Nah, jadi kenapa aku potong videonya? Soalnya kalau misalkan aku gak potong itu bisa nyampe 2 jaman lebih ya. Jadi makanya ini aku bikin yang part 2-nya aja. Oke, untuk mencapai skor 5 juta. Kemarin itu skor terbaik aku kan 4 juta 700 ya. Sekarang ini udah OTW 4 juta 700 juga nih. Wow, banyak makanan, lihat. Cacing punya aku udah besar banget dan skor aku di sini udah 4 juta 500. Wow. Ada cacing besar nyeluduk nih, lihat warna hijau. Aku di sini mau cari aman aja, nggak mau lari-lari daripada nanti aku nabrak dan nggak bisa mencapai 5 juta. Ini aku mau kasih tahu ya, ini sampai suara makannya udah agak ada hilang. Mungkin di antara kalian juga ada yang pernah ya mainin cacing, game cacing. Wow, ada yang baru mulai, lihat deh, lewatin aku langsung panjang. Ya, siapa di antara kalian yang pernah mainin game cacing, terus tahu-taunya suaranya itu hilang, nggak tahu entah kenapa hilang sendiri. Saking udah gedenya apa gimana, dengan tahu suka hilang sendiri gitu kadang suaranya. Jadi maaf ya ini ya, suara makannya jadi hilang gitu. Itu bukan sama aku, itu hilang sendiri pas lagi dimaininnya ya. Oke, sekarang udah 4.700. Kemarin kan skor terbaik aku 4.700. Aduh, ya ampun. Harus hati-hati. Jangan sampai banyak ngomong, tahu-taunya aku nabrak. Lihat deh, ada cacing besar juga. Cuma di sini aku yang paling besar dan skornya paling banyak. Peringkat 2-nya 1 juta. Aku udah 4.700. Semoga kali ini bisa mencapai 5 juta ya. Besok-besok kita jebak cacing besar lagi. Tapi di sini juga nggak apa-apa, bisa jebak cacing juga kok walaupun punya aku gede. Wow, banyak makanan. Ini ekor punya aku. Wow, yang gede nabrak. Ayo kita makan. Wow, banyak banget makanan di sini. Aku harus hati-hati, nggak usah lari-larian aja ya. Soalnya nanti kalau misalkan aku lari, itu malah nilainya berkurang skornya. Jadi buat apa coba ya kan kalau lari. Jadi kalau misalkan ada yang bilang lemot, ya sudah nggak apa-apa. Daripada aku lari, malah susah kan lama ke skor terbesarnya. Oke, ini dia cacing punya aku. Wow, ketemu sama cacing gede juga. Nabrak gak dia nih? Aku harus bisa kepung cacing juga ya, walaupun badan aku udah besar. Kita kepung aja cacing-cacing yang udah besar, terus kita lilit kalau bisa. Oh, ada makanan yang di dalam udah mati nabrak nih. Yeay, sekarang skor aku udah 4.800, udah mau OTW 5 juta. Semoga berhasil, nggak gagal ya. Ini dia ada cacing besar nih, ayo kita lilit coba. Berhasil nggak kita lilit? Tapi aku nggak usah lari ya, kalau lari nanti malah aku berkurang kan skornya, malah lama lagi dong ke 5 jutanya. Wow, ada cacing besar lagi. Wow, nggak bisa nih, aku harus hati-hati nih, takutnya aku salah jalan. Mati, dia kayaknya nabrak aku tuh kan. Ini ekor punya aku, iya dia nabrak aku. Wow, besar banget. Wow, kita makan ini. Wow, banyak banget nih makanannya. Yes, sekarang udah 4.900 ya, udah mau OTW 5 juta. Semoga berhasil. Ini makanya aku potong videonya. Kalau misalkan aku kasih lihat dari nilai aku 2 juta, 3 juta ya, itu malah kelamaan kan videonya. Wow, lihat ada cacing ikutin yang warna merah nabrak. Ya, dia nabrak beneran. Wow, padahal udah gede banget, gak dilihat apa ya ada aku. Itu kayaknya peringkat 2 deh, gak tahu. Soalnya ada peringkat 2 yang tadi yang 1 juta gak ada. Sekarang 900 peringkat 2-nya. Tadi soalnya gede banget kan cacingnya. Mantap nih, walaupun udah gede, kita harus bisa jebak cacing besar juga ya. Walaupun badan kita juga besar. Wow, lihat deh, ada yang ikutin dari belakang nih. Kita lilit, kita kepung, bisa nggak? Wow, ada dua. Kita kepung yang ini, kita kepung ya. Ya, walaupun badan kita udah besar cacingnya, kita lilit aja nih. Semoga bisa. Bukan lilit sih, dikepung gitu bisa atau enggak nih. Nih ekornya nih. Ya itu punya aku ekornya. Bisa. Yes. Dia kekepuh. Akhirnya bisa jebak cacing besar juga nih ya. Walaupun badan aku besar, gak kecil cacingnya, tapi bisa jebak cacing juga. Sambil kita ngambil makanan. Wah, nabrak tuh yang di dalam tuh. Nabrak udah gede padahal. Ya kita makanin lagi. Oke, sekarang udah mau cepetan mencapai 5 juta ya.
Sekarang udah 5 juta. Yes. Aku makan yang di dalam. Langsung 5 juta nih. Mantap gak? Mantap banget. Yeay, akhirnya berhasil ya. Nambahin skor tertingginya. Skor terbanyak. Kita lilit lagi nih cacing besarnya. Wow, wow, wow. Sempit, sempit. Jangan sampai aku nabrak cacing kecil. Kita balik lagi aja coba ke atas. Seru ya lilit cacing besar itu. Cacing udah besar terus kita. Wow, mantap nih dia nabrak aku. Terus kita kepung dari cacing besarnya di dalam perut. Di dalam perut lagi. Ya, maksudnya di dalam lilitan cacing punya kita ya. Jangan sampai aku nabrak cacing kecil. Wow, ya ada juga yang di dalam, lihat deh. Keperangkap dia cacingnya masih kecil, kasihan. Oke, sekarang aku udah 5 juta ya. Jadi skor aku sekarang udah bertambah. Ya ampun, kirain aku yang bakal nabrak, ternyata dia yang nabrak aku. Aduh. Ya ampun, menegangkan banget nih. Wow, banyak cacing mati gara-gara lari-larian. Makanya enggak usah lari deh daripada nabrak. Bakal mati nih yang hijau nih. Kan bener mati dia. Habisnya enggak bisa diem sih lari-larian. Ini ada dua juga nih di dalam. Kita kepung nih. Kita makanin yang di sebelahnya sini. Udah lumayan banyak nih makanannya. Wow, 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 harus hati-hati beloknya. Banyak cacing besar di sini, banyak cacing besar juga. Wah, nyeruduk nih, bakal nabrak deh kamu pasti deh. Tuh kan, bener kata aku, dia nabrak. Gak bisa diem sih, harus hati-hati makanya. Wow, ada cacing besar juga. Wow, wow. Coba kita lihat, kita ikutin bisa gak nih kelilit. Wah, jauh kayaknya. Banyak cacing mati pada nabrak, makanya harus hati-hati nih. Aku harus hati-hati juga. Wow, wow, wow. Aku mau kemana nih? Jangan sampai aku nggak bisa lewat. Aduh, ya ampun. Ya ampun, ya ampun. Mana ekor aku? Bisa nggak nih aku lewat? Bisa nggak? Mana ya? Wow, mati dia nabrak. Nabrak aku. Mantap nih cacing gerinya mati. Kayaknya yang 1 jutaan deh, nggak tahu. Soalnya hilang yang 1 jutanya. Wow, lihat banyak banget makanannya. Mantap nggak? Mantap. Wow, mantap banget. Bisa kepung cacing besar, mantap ya. Cacing punya aku sampai udah panjang banget. Itu karena aku gak lari-larian. Tapi kalau misalkan aku lari, walaupun skor aku banyak, itu kadang suka pendek cacingnya. Tapi kalau kitanya santai, ini kayak gini nih, walaupun lemot gitu ya kelihatannya, tapi bikin cacing kita tuh panjang dan besar. Oke, sekarang aku udah 5 juta lebih nih. 5 juta, udah mau 5.200.000. Semoga terus ya. Wow, banyak makanan. Oke, sekarang udah 5.200.000 ya. Sekarang kita ke sebelah mana lagi nih? Wow. Aku harus ke sebelah mana nih? Sebelah sana ada cacing besar juga. Tapi gak enak banget ini suara makannya gak ada, hilang, ya ampun. Wow, di dalam ada makanan tuh, mati nabrak dia kayaknya. Wow, cacing punya aku bagus kan? Udah gede banget, udah gitu panjang kemana-mana. Ada yang lari nabrak kan kamu? Aduh, hampir aja. Kalau aku nggak lari, pasti tadi aku yang mati, ya ampun. Ya ampun, jangan sampai kesalahan tuh kayak gitu. Kalau udah cacingnya besar, kalau ketemu sama cacing kecil, kita harus lariin biar kita nggak mati. Tapi kalau kita diam aja gitu, nah kita bakalan nabrak. Aku sudah pernah ngalamin banget. Jadi kalau misalnya udah ada cacing besar, cacing kecil, udah ngedeketin kita tuh, kita harus lari aja biar nggak nabrak. Soalnya kalau kita dalam keadaan lari, kita bakalan menang. Tapi kalau dalam keadaan diem, itu pasti bakalan kalah. Banyak banget nih cacing gede nabrak, tapi dimakanin. Oke, sekarang udah 5.300.000 ya. Ya ampun, hampir sampai nggak bisa belok. Harus hati-hati nih aku, jangan ke tempat yang sempit. Banyak cacing kecil, susah soalnya kalau ke tempat yang sempit. Wow. Ya ampun. Nah, harus kayak gitu ya. Pokoknya kalau kita ke jalan yang sempit itu harus lari. Kalau nggak lari kita bakalan mati. Iya, aku sering ngalamin. Coba aja sama kalian. Kalau cacing kita besar, terus ada cacing kecil nih nyamperin, kita harus lari. Soalnya kalau posisinya lari itu bakalan menang, tapi kalau posisinya diem itu bakalan kalah ya. Oke. Sekarang udah 5.381.000. Banyak cacing yang aku kepung nih di dalam. Ada dua cacing besar, lumayan besar juga walaupun gak segede aku. Ini sampai tangan aku udah pegel banget ya. Ya ampun.
Soalnya udah nyampe berjam-jam, jadi ini aku lanjutin aja video aku yang kemarin langsung ke yang ini. Cuman sayangnya nggak ada suaranya. Harus hati-hati ya, jangan sampai ketemu cacing kecil, kita harus lari. Wah, yang di dalam udah mati nih, mantap. Lihat, ada cacing punya aku, ya ampun, udah besar banget. Terus panjang, lilit kemana-mana ya. 5.390, wow. Oke semuanya, jadi kayaknya videonya nggak bakalan kelamaan deh ya, biar besok-besok kita main game cacing lagi dan aku bisa nambahin skor terbaik aku. Oke semuanya, jadi video game cacingnya cukup segini aja ya, nyampe 5.400 biar nggak terlalu kelamaan. Takutnya kalau kelamaan kan malah lama durasi videonya. Jadi kapan-kapan kita bisa main game cacing lagi ya. Ini dia cacing punya aku, udah lumayan besar dan panjang. Jadi thanks for watching buat yang sudah nonton dan sudah like juga. Jangan lupa ya, terus di like, comment, share, and subscribe video game cacing aku. Kapan-kapan kita jebak cacing besar lagi ya. Kalau sekarang walaupun aku kecil, tapi aku masih bisa jebak cacing besar. Aku lilit, aku kelilingin ya. Oke, thanks for watching ya. Jadi jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Love you guys, sayang kalian semuanya. Video game cacingnya nyampe segini dulu ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.